amandman, mulai sekarang karena Bapak Suwarno salah satu pembicara telah bergabung dalam acara diskusi yang hari ini. Acara pertama akan dibuka oleh Pak, kemudian nanti ada di pembicara pertama Bapak Suwarno dan kemudian Pak Seno, lalu sesi tanya jawab itu semua diharapkan bisa berakhir pukul 15.30. Selanjutnya 30 menit ke depan akan diisi dengan peluncuran-peluncuran. Ada tiga hal yang akan diluncurkan, yaitu jurnal imaji, kemudian buku drama terakhir dengan diskusi, dan buku kontribusi 50 tahun tadi. Itu ringkasan acara yang akan kita jalani sampai maksimal pukul 16. Sekarang saya persilakan Pak Ikan, Pak Amir Jari, kemudian untuk membuka dan kata-kata atas acara ini. Silakan. Siang Mas Siti. Mengikuti acara ini sampai selesai. Dan acara hari ini kita niatnya akan berlanjut ke depan dengan banyak untuk teman-teman khususnya yang belum melakukan peningkatan SD, kita dari Dekanat itu, dan kita akan bantu untuk melakukan peningkatan SD melalui program peningkatan nanti akan berlaku. Untuk acara hari ini tolong diikuti, jangan hanya mengikuti sampai agenda aja begitu pulang, kalau bisa sampai selesai. Mungkin itu aja dulu Mas. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Ibu Warai Ika sudah hadir, terima kasih Bu hadir hari ini. Terima kasih. Baik, dan sekarang saya perlu informasikan bahwa yang mendaftar hadir sebetulnya 17% dan 30 ikuti dari ring. Namun mungkin karena cuaca lebih tidak berat begitu, tetapi kita akan semangat untuk meneruskan diskusi yang akan membahas suatu relasi antara masalah riset dan artistik. Artistik selalu sering kita dengar, sehingga mungkin sudah sehari-hari, tetapi kata riset kadang-kadang kita merasa berjarak. Riset itu ya harus, tetapi kok ya. Nah makanya hari ini kita coba mau melakukan suatu perbincangan yang barangkali dorong kita untuk melakukannya. Riset yang pada umumnya kita bukan dan dari bidang-bidang ilmu sosial, ilmu alam yang penuh dengan data empirik, lalu kemudian ilmu-ilmu sosial, dan kita di bidang kesenian belakangan ini ditumbuh dan disubur begitu karena banyaknya sekolah seni yang perguruan tinggi yang ada. Namun di tempat kita sendiri seringkali kita sadar bahwa riset ini perlu kita sadari sebetulnya jangan-jangan ada di tengah-tengah kita, sudah kita pegang tapi belum kita lakukan katakanlah suatu daya kritis objektif melihat apa yang mau kita kerjakan, hasilnya nanti menjadi lebih baik.
Nah, untuk itu ada dua pembicara yang akan berbicara. Yang pertama Bapak Suwarno Wite Pratomo dari ISI Yogyakarta. Beliau di sana adalah seorang asisten satu bidang akad Institut Seni Yogyakarta. Kemudian nanti ada Pak Nino, saya kira tidak perlu saya perkenalkan. Dia sudah ada di tengah kita. Nah, dua-duanya ini akan kami beri kesempatan masing-masing maksimal 30 menit. Jadi kami persilakan pertama Pak Suwarno. Halo Pak Suwarno. Kita persilakan dulu untuk memulai presentasinya maksimal 30 menit. Di sini sudah ada yang bantu untuk share. Mudah-mudahan untuk menolong. Terima kasih. Baik. Selamat siang, Mas Marcelli Sumarno, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang teman-teman yang ada di Institut Kesenian Jakarta. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, saya mendapat kehormatan diundang dalam forum yang terhormat ini. Saya ingin menunaikan permintaan juga Mas Seno Gumira. Dengan link ini sehingga suara Mas Marcelli dan pidato sebelumnya saya tidak bisa mendengar dengan baik. Saya bisa diterima dengan baik. Apakah suara saya masuk di situ dengan baik, Mas Marcelli? Iya, bisa terdengar. Mungkin bagi yang pertama. Halo. Masih ada penyesuaian sinyal itu, Pak. Jadi yang ini dari Bapak sudah oke. Dipersilahkan lanjut saja, Pak. Saya mohon konfirmasi apakah suara saya didengar di forum. Terdengar. Kami sediakan speaker di sini sehingga forum ikut yang... Halo. Bapak mendengar suara saya, Pak? Pak Suwarno? Halo. Baik, mohon izin saya melakukan tethering agar stabil. Mohon izin sebentar. Ya. Ya. Di situ hujan, Bapak. Baik, selamat siang teman-teman, ibu bapak sekalian yang saya hormati. Saya ingin manfaatkan waktu ini menyampaikan presentasi saya. Saya memberi topik presentasi saya ini dengan seperti berselorok, tapi begitulah yang saya rasakan. Topik ini berjudul meriset-riset dahulu, menulis ilmiah kemudian. Nah, ini pokok-pokok yang barangkali nanti bisa kita perbincangkan lebih jauh. Next slide. Slide berikutnya minta tolong Mas Adit atau siapa yang membantu saya ya. Ya, ya. Nah, saya akan memulai dengan bahwa ketika problem penciptaan ini masuk, penciptaan seni ini masuk dalam ranah percakapan dan praktek di akademi, maka ia dihadapkan pada prosedur etika, dan kita tahu semua etika mendahului estetika dan artistik dan seterusnya, lalu kemudian terakhir adalah pertanggungjawaban secara akademik pula. Nah, seluruh proses atau ide sampai karya itu dianggap selesai diperlukan penjelasan argumen-argumentasi yang kokoh, kemudian tentang mengapa itu saya maksudkan adalah pokok-pokok tentang untuk sebagai. Nanti akan saya jelaskan apa itu tentang untuk sebagai, terkait karya itu harus diciptakan, bukan sekadar cerita-cerita atau penjelasan-penjelasan yang sifatnya
sangat personal atau emosi-emosi personal. Next slide. Slide berikut. Nah, dalam pandangan saya, pertanggungjawaban akademik hanya mungkin dilakukan jika kreator melakukan pengamatan dan investigasi yang mendalam pada diri sendiri. Saya sering menyebutnya sebagai riset artistik, itu satu upaya wawancara saya dengan saya. Itu istilah Mas Jim Supangkat ketika isu seni rupa baru ada. Nah, saya kemudian mengganti dengan investigasi yang mendalam pada proses kreatif diri sendiri dari hulu sampai hilir, disertai kemampuan pada ujungnya adalah menyusun pertanggungjawaban ilmiah dalam bentuk tulisan. Dalam konteks hari ini tentu bisa juga dengan lisan. Secara terstruktur. Next slide. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian yang saya hormati, pada dasarnya setiap seniman dalam berkarya sesungguhnya selalu melalui proses riset. Ini sebetulnya Mas Seno dalam satu forum yang diselenggarakan di ISI Surakarta beberapa tahun lalu, Mas Seno menjelaskan perkara ini dengan sangat menarik. Saya harap nanti Mas Seno mungkin bisa mengulang hal itu, karena presentasi Mas Seno waktu itu sangat terang benderang bagaimana menceritakan proses kreatif pelukis Nasar waktu itu. Nah, jadi itu sebuah proses riset. Artinya selalu melewati proses mengamati, memilih, menentukan sudut pandang, menggumpalkan ide-ide, lalu menimbang bentuk ekspresi. Nah, berada dalam proses semacam itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung seseorang dalam mengolah pengalamannya itu sebelum mengeksekusi bentuk akhir. Seniman di luar institusi pendidikan tinggi seni tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara akademik, karena memang tidak berada dalam ruang institusi formal. Artinya, apa yang dilakukan bisa jadi begini, ada ide bagus, cepat-cepat mengeksekusi karena kepingin segera dapat hasilnya. Nah, dalam konteks di akademi barangkali keterburu-buruan itu yang mencoba dikelola, yang mencoba dikendalikan. Slide berikut. Nah, menimbang alasan tersebut, maka aman dan pengetahuan proses kreatif itu menjadi penting. Saya berpendapat, meyakini sampai hari ini, berkesenian adalah sebuah proses pengalaman mengalami. Pengalaman berada dalam proses dengan segenap kegalauan, dengan segenap kekacauan. Proses melalui satu fase yang disebut chaos. Ada pengalaman kekacauan, chaotic. Untuk apa? Untuk menuju tertib, untuk menuju kosmos. Lalu kemudian juga problem ketepatan bentuk, problem eksekusi, artikulasi, distribusi, dan konsumsi penonton. Karena itu saya berpendapat proses kreatif kesenian itu sesungguhnya melekat di dalamnya adalah upaya seorang seniman membangun ekosistem seni dengan segala pilar-pilar di sekitarnya. Saya kira produksi film adalah satu contoh yang paling terang benderang bagaimana menjelaskan ekosistem itu terbentuk. Slide berikut. Pak Marceli, saya mohon diberi peringatan soal waktu karena agar saya bisa mengelola waktu lebih baik. Nah. Nah, dalam ranah akademik,
pengalaman mengalami, saya mengatakan harus, apa boleh buat dengan diksi harus ini, berhasil dikonversi menjadi pengetahuan seni. Nah, mengkonversi itu bekerja di area metode dan metodologi. Cara atau tahapan yang sudah ditentukan dalam metodologi. Mengapa harus? Karena ini bagian penting dari seniman atau kreator yang berada dalam ruang pendidikan tinggi seni, dalam ruang akademik. Nah, pengetahuan seni dalam ranah akademik berupa tulisan tentu saja, level skripsi, level tesis, dan level disertasi. Nah, setiap karya tulis tentu saja bukan, apalagi di level pasca sarjana tentu saja, bukan sebuah sodoran pengetahuan atau metode yang permanen, tetapi sesuatu yang bersifat terbuka karena memberikan peluang atau setidaknya berpeluang ditumbangkan atau dikembangkan oleh penelitian berikutnya. Percakapan tentang seni menurut saya tak bisa tidak untuk sifat terbuka itu. Slide berikut. Nah, saya mundur sedikit tentang bagaimana riset itu, mengapa kita membutuhkan riset. Dalam pemahaman saya, tujuan utama riset itu pertama-tama sebetulnya adalah secara utopis saya mengatakan mengisi ruang kosong penciptaan dan pengkajian seni. Di satu sisi, ruang kosong pengkajian atau penciptaan itu sebetulnya kita berhadapan dengan satu persoalan begini. Di satu sisi, kalau kita bicara penciptaan, semua sudah diciptakan oleh seniman-seniman, oleh kreator-kreator pendahulu kita. Bahkan kita berhadapan dengan diksi-diksi, dengan terminologi seperti the end of art, everything is art, anything goes, dan sejenisnya. Yang kemudian seolah-olah praktek seni itu seperti apalagi yang perlu diciptakan. Tetapi toh faktanya penciptaan seni terus bisa digulirkan. Selalu ada ruang kosong. Karena semua sudah diciptakan, maka seorang kreator di dalam akademik dituntut untuk menghadirkan otentisitas. Setidak-tidaknya adalah distingsi, setidak-tidaknya adalah kebedaan dari yang sudah pernah diciptakan. Lalu bagaimana mengetahui ruang kosong itu? Dalam pemahaman saya, tentu ruang kosong itu bisa terjadi, kita ketahui ketika pertama, kita memang merasa mencukupkan diri, kali diri, kalaupun tidak mencukupkan diri, dengan referensi. Apa saja yang sudah dicipta, apa saja yang sudah dikaji, seperti apa pendekatan yang dilakukan, metodenya, menawarkan distingsi seperti apa, antara penciptaan yang satu dengan penciptaan yang lain. Menurut saya, seorang peneliti, seorang periset dalam akademik, setidak-tidaknya memiliki kepastian bahwa, oh ini ruang kosong yang akan saya jelajahi. Slide berikutnya. Next slide. Riset slide berikut, minta tolong Mas Adit barangkali di situ. Halo. Halo, slide berikut. Ya, slide ke delapan. Ya. Tentu saja ada problem bagaimana menggali ide atau menggali konsep. Nah, hari ini saya kira kita slide nomor 8 barangkali, Mas. Hari ini saya kira kita dihadapkan pada slide sebelumnya, Mas. Hari ini kita dihadapkan pada problem-problem yang begitu kompleks, problem otentisitas, problem kebaruan, mencari kebedaan, dan seterusnya. Tetapi saya kira hari ini kita berhadapan dengan bahwa irisan-irisan yang begitu kaya, latar
yang kita bawa, latar sosial, budaya, politik, dan seterusnya dalam perspektif. Semuanya membutuhkan perspektif kritis dalam melihat berbagai persoalan. Nah, tanpa kemampuan menempatkan diri pada perspektif kritis, maka ruang kosong itu tak kunjung bisa kita tengarai. Kita bisa bertolak dari benda-benda dan situasi keseharian yang justru karena melalui perspektif kritis, maka yang sehari-hari pada akhirnya kita menemukan sisi-sisi yang penting digali. Oh, apalagi hari ini kita berhadapan dengan situasi yang muram ketika kita diagresi secara masif oleh pandemi misalnya. Apa yang hilang, apa yang muncul? Hari ini adalah saatnya kita melihat berbagai gejala itu. Bagaimana kita hari ini bertubi-tubi bicara tentang media baru dengan cara baru. Lalu berbicara secara berbeda tentang multimedia dan seterusnya. Menurut saya itu hal-hal yang sangat mendesak hari ini untuk kita lihat dari dekat. Slide berikut. Maaf Pak Warno, karena tinggal 12 menit. Mohon ya. Ya, oh baik. Oke. Okay. Bisa di berikut slide-nya, saya bisa, kalau saya ingin melewati, saya akan lewati. Ya, ini mohon maaf. Dan, ya oke, okay, ya, itu bisa dilewati. Bisa dilewati lagi. Itu bisa dilewati. Saya ingin mengatakan pada slide itu bahwa problem kita kan sebetulnya memang menulis gitu. Problem siapapun dalam tinggi ini adalah problem menulis gitu. Nah, oh oke, okay, saya keluar. Apakah memang sudah keluar dari slide ini? Di layar saya slide-nya. Saya ingin sampai pada contoh-contoh riset artistik di slide-slide beberapa nomor di belakang itu, agar saya bisa memberi contoh bagaimana mekanisme itu yang barangkali bisa kita adopsi bersama-sama dan kita koreksi bersama-sama. Misalnya saya ingin cerita peristiwa terbaru, ini Mas Marceli dan Mas Seno dan teman-teman semua yang saya hormati. Saya mengkuratori sebuah pameran yang sedang berlangsung sekarang di Jogja Galeri. Saya menyodorkan tema, sembari saya bicara mohon bisa dibantu slide, itu mungkin Mas Adit. Saya menyodorkan tema tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, tahta untuk rakyat. Nah, itu seperti eksperimen yang menarik, bagaimana pameran itu saya rancang dengan narasi. Nah, kemudian narasi dari riwayat panjang Sri Sultan dibikin oleh partner saya, Mas Margono, sejarawan dari Gajah Mada. Lalu membuat narasi-narasi kita bagi pada seniman yang kami pilih, yang kami undang. Nah, dalam prosesnya itu saya kira yang menarik, yang saya bisa tengarai sebagai satu proses riset bersama-sama. Ya, next setelah gambar ini ada saya kira gambar lukisan Mbah Mugi itu bisa ditayangkan. Proses ini menarik karena seniman tidak cukup, atau pelukis khususnya, ya ini, pelukis khususnya tidak cukup bertumpu pada narasi yang kami bikin. Pelukis perlu menambahkan waktu yang cukup untuk menggali sejumlah informasi, data, foto, keterangan, buku-buku bacaan sebelum sampai akhirnya memutuskan bentuk seperti apa yang diputuskan. Lukisan Mbah Mugi ini slide-nya tidak sampai ke saya, tapi saya melihat dari layar di forum. Ini lukisannya judulnya Mbah Mugi. Apa yang ditangkap oleh Ignatius Dikitakdare, salah seorang pelukis yang saya undang itu? Yang saya tangkap adalah dia punya statement bagus. Dia bilang begini, merayakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, menurut pandangan saya, kata Diki, adalah merayakan orang-orang kecil. Lalu jadilah lukisan itu, objeknya perempuan setengah baya itu adalah Mbah Mugi, ibu kosnya di daerah Bantul, yang sedang mendekap foto Sri Sultan dalam posisi sebagai wakil presiden. Saya melihatnya bahwa Sri Sultan melekat Sri Sultan melekat dalam hati setiap orang, kecil terutama. Nah, tema pameran ini tentang keteladanan. Sosok yang diambil Sri Sultan. Lalu seniman berusaha keras menggali
menggali segala macam hal yang bisa mendukung idenya, lalu kemudian memutuskan eksekusi akhir. Mbah Mugi dan foto Sri Sultan menjadi bagian cara dia menghadirkan keteladanan itu. Itu satu contoh. Slide berikutnya itu kalau tidak salah, Dian Anggraini Rais, dia mendapat tema tentang kelahiran Sri Sultan, lalu dia pertanyaan penting pertama ketika kita sodori tema adalah data apa yang bisa saya peroleh tentang kelahiran Sri Sultan pada tahun 1912? Di telinga saya selalu ada denging yang sangat kencang, jadi saya berhenti bicara. Mungkin ada apa ya? Aduh ya, maafkan saya dengan hambatan teknologi ini, Bapak Ibu sekalian. Meskipun 4.0, tapi kita masih terkendala begini ya. Enggak, Pak, kita nikmati saja dengan riang gembira. Oke, jadi Dian Anggraini memutuskan mengeksekusi karya ini dengan menggali banyak informasi, menemukan wuku dalam hitungan Jawa, menemukan kode-kode dalam hitungan Jawa, simbol-simbol kelahiran calon raja. Lalu itulah hasilnya. Slide berikut itu menunjukkan proses kreatif ini menurut saya adalah cara bagian dari proses kreatif. Proses kreatif, aduh ya, alhamdulillah denginnya hilang, mudah-mudahan tidak muncul lagi. Ini sama, ini kelukisan ini menceritakan bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu masih bernama Gusti Raden Mas Drojaton dipanggil ayahnya pulang. Padahal kuliah belum kelar di negeri Belanda. Lalu dia galau naik kapal meninggalkan kenangan indah dengan para temannya yang di Belanda. Dan itu penggambaran rasa galau Sri Sultan HB IX di perjalanan, dan di tengahnya itu pesenimannya menyediakan gramophone untuk memutar lagu-lagu favorit Sri Sultan misalnya gitu. Itu satu contoh teman-teman sekalian bagaimana mekanisme riset artistik ini adalah menerjunkan diri dalam satu tema, lalu menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan, mencatat semua yang dibutuhkan seluruh proses, lalu keputusan untuk mengeksekusi pada bentuk seni tertentu, dan itulah menurut saya bagian-bagian yang secara cermat, secara teliti, secara terstruktur dituliskan menjadi pertanggungjawaban ilmiah. Tentu kata-kata ilmiah ini bisa menjadi jebakan Batman karena seolah-olah ilmiah dalam ilmu-ilmu eksakta. Saya meyakini ilmiah dalam konteks pertanggungjawaban kesenian kita ini adalah pertama-tama adalah dibangun oleh argumen-argumen yang kokoh. Dibangun oleh metode dan keterangan yang terstruktur, yang runtut, yang bisa kemudian menjelaskan mengapa memutuskan dengan satu pemain, dengan satu kamera, mengapa saya memutuskan dengan 4 kamera, mengapa saya memutuskan dengan menghadirkan bule-bule di belakang itu, mengapa saya memutuskan menghadirkan menggulung kertas, mengapa saya menghadirkan bla 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 dan seterusnya. Itulah keputusan-keputusan, bukan karena semata-mata sense artistik, tapi punya logika-logika, punya penjelasan-penjelasan yang bisa. Terakhir saya ingin mengatakan ini, Mas Marceli, mudah-mudahan waktunya cukup. Dibukakan slide tentang bagian seni yang untuk, tentang, dan sebagai itu. Saya kira itu akan mengakhiri presentasi saya, problem yang ringkas ini. Jadi seni yang tentang, kemudian untuk, dan sebagai. Saya, tapi slide ini sebenarnya tidak sampai di layar. Ya baik, meskipun nggak sampai saya bisa membacanya. Setidak-tidaknya dalam konteks riset kreatif, saya menawarkan kepada teman-teman, ada 3 hal ini yang bisa kita timbang, yang bisa kita pertimbangkan. Bahwa ada 3 kepentingan dalam kehadiran karya seni, menurut saya pertama adalah kreator menyadari bahwa karyanya itu adalah tentang.
kalau sudah bicara tentang, maka ia kreatif itu seluruhnya atau karya seni yang dihasratkan itu diatur atau mengikuti prinsip asosiasi dengan sesuatu yang akan diceritakan atau disampaikan. Dalam hal ini tentunya metafor, kode-kode artistik, estetik. Yang kedua adalah karya seni itu diatur untuk, karena itu dia diatur oleh prinsip efektivitas atau diukur oleh prinsip-prinsip seni. Contoh paling gampang, kalau seni ini untuk terapi, maka dia harus hasil efektif seberapa sebagai medium terapi, dia harus seni nomor dua meskipun cara melalui. Nah, yang terakhir, ketika karya sebagai dengan demikian, maka yang diperjuangkan oleh kreator, apakah kongruen atau sebangun dengan sesuatu hal yang ingin dituju atau dikomunikasikan. Saya kira itu secara ringkas dan terburu-buru presentasi saya. Dalam rundown acara yang diterima, saya bicara setelah Mas Seno presentasi pukul 3-4. Jadi agak terkejut juga saya presentasi pertama, tapi tidak apa-apa. Di samping itu, melalui link ini saya tidak familiar dengan teknologinya, karena kami biasa dengan link Zoom yang saya bisa biasanya presentasi share screen sendiri. Kali ini mohon maaf dengan hambatan teknologi ini. Saya kira begitu, Mas Marceli. Materi ini saya kirimkan kemarin, kemudian teman-teman bisa menerimanya dan melengkapi diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Kita masih bisa toleransi waktu 5 menit. Ada bonus buat Bapak. Sebagai sahabat dari jauh, tolong bicara soal metode, Pak, yang mau kita juga dengar 5 menit bisa metodenya. Ya, saya bisa dibantu Mas Adit, saya bisa dibantu tentang mohon di mute karena double tekan. Baik, komputer Anda. Tetapi tadi dengan perjuangannya untuk bicara, karena maaf kalau teknologinya masih kurang sempurna, Marceli, mikrofonnya tertutup atau memang sengaja? Saya nggak dengar. Oh, masih mendengar, Pak? FFTV masih di mute. Masih mendengar, Pak? Ya, kita mendengar beliau bicara tentang pengalaman artistik yang tentu saja itu adalah pengalaman seorang seniman, sehingga kalau pengalaman estetis itu biasanya kan penonton ya yang mengalami keindahan, tetapi ini pengalaman artistik, dan beliau menekankan betapa kita untuk mengisi suatu ruang kosong ke dalam penciptaan itu untuk melakukan suatu pertanggungjawaban. Nah, tadi sudah diurai ada pokok-pokok jalan kesananya, nanti kita coba, karena kita sadar betul di KJ ini kaki satu kita adalah pengajar yang bergulat dengan teori, kaki satunya kita juga menjadi berkatakan praktisi ya. Di situ ada permainan yang menarik bahwa satu kaki teoritisi dan bergulat dengan teori, dengan kajian, yang satunya dengan jadi kalau itu kita kalau begitu itu saja.
Halo. Di WA aja. Ya silakan 5 menit lagi bicara soal metode. Bahwa dalam penelitian yang terpenting metode, maka kalau penelitian asistik metodenya Bapak tuliskan beberapa poin. Tolong share 5 menit Pak ya. Yap, saya bisa dibantu Mas Adit, ada sebagian slide itu yang saya kira ingin saya elaborasi di bagian dari praktis literasi seterusnya itu. Maaf Pak Suwarno, itu di slide berapa ya metode? Di situ slide-nya berbunyi metode penelitian artistik. Halo Pak Suwarno. Ada praktis as research, ada praktis led research, dan terakhir praktis based research. Teror oleh teknologi. Apakah kita sampai ke metode? Saya kira kita bisa dengan dulu sambil menunggu ini. Saya kontak dengan Pak Suwarno. Ya, oke. Okay. Pak Suwarno mau jadi dulu aja. Silakan. Ya, terima kasih. Yang itu dulu lah. Kita buka ya. Oke, jadi ini saya ingin memeriksa dulu pekerjaan artistik yang terlanjur. Ya, kampusnya Gramedia itu. Gak ada artinya. Ada itu artinya kan, itu kata sifat saja. Gitu. Tapi main tancap aja ya, riset artistik. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, riset artistik itu, risetnya artistik. Ya, yang di riset ekonomi, pajak, apa, risetnya artistik, gitu. Itu statistik, begitu artinya. Oke, kalau gitu kita periksa, ya, kampus yang lain, gitu. Ya, Google yang aja gampang, gitu. Ya, masih adjektif. Dia juga nggak bilang itu, misalnya kita bayangkan itu art, bukan.
ya kan? Hanya bersifat seni, bersifat indah, estetik dan segala macam. Artinya nggak beres, gitu. Ya. Tapi sebetulnya semua tahu kan, maksudnya itu riset seni, gitu. Ya nanti dulu. Kalau nggak perlu diskusi kan? Kalau udah beres, itu oke. Jadi lihat, masalah kata artistik aja sangat bermasalah, gitu. Ya. Belum lagi barangnya nanti. Gitu. Oke, sekarang kita pegang saja. Bagaimana itu dihadirkan, dibicarakan? Silakan. Ya. Saya ambil aja nih. Tak coba klik aja deh artistic research, gitu kan? Kira-kira riset artistik pasti kan Inggrisnya artistic research, gitu kan? Klik keluar ini. Ini yang pertama. Ya. Jadi random sekali. Nah, kita lihat nih ya bahwa ini adalah satu wacana di Denmark mengenai memajukan seniman sebetulnya. Ya. Sehingga mereka itu kita lihat di sini artinya ketika saya jadikan seni dia tidak bisa hanya seni ternyata bisa macam-macam bisa penelitian seni bisa penelitian kesenian gitu ya bisa praktek kesenian jadi sekarang yang penting kita mengerti aja deh ya itu nanti biar orang dari badan bahasa yang ngurusin ya badan bahasa suruh kerja gitu ya oke jadi ini penelitian seni ternyata nah, ini kan kita boleh seneng dong kok sama kayak praktik berkesenian ya kan jadi kalau ada nari, belajar nari menari itu ternyata sama seperti penelitian seni juga ya terang aja, otaknya jalan kan otak jalan itu artinya kan mengetahui, mencatat, merekam, mereview melaksanakan, memilih, ya kan? Gitu. Ya syukurlah, pas kalau udah seniman. Jadi saya ini sudah meneliti, seperti meneliti memang. Ya. Makanya disebut mitosnya, periksanya itu juga pakai penelitian, ya kan? Gitu. Ya. Jadi kita lihat, penelitian seni adalah penelitian dengan dasar praktek periksanya sebagai dasar, ya kerja seni sehari-hari, ya kan? Dan sebagai objek itu yang Mas Marno tadi bilang meneliti diri sendiri ya artinya kalau bagus awas toh meneliti orang lain mengeluh diri sendiri pasti mengeluh juga tetap mengeluh biasanya ya tapi artinya ternyata bagian dari diri kita saja gitu loh gak asing riset itu oke silakan ya gitu ya. Dalam hal ini dilakukan oleh seniman yang meneliti di dalam dan melalui keseniannya yang kita kerjakan itu ada nari, ada motret, ada lukis, ada bikin film itu terus menerus sebetulnya meneliti ya apa namanya adalah kerja penelitian sudah ya dan pengetahuan kita bertambah terus dari syuting satu ke syuting lain itu nggak gratis selalu ada aja terus kenapa ada proses penelitian, pencatatan, segala macam apa penyimpulan gitu ya. Dan ini memang selalu dibutuhkan dalam proses dan produksi seni. Gitu. Ya. Oke. Okay. Ya. Metodologi dan presentasi ya. Jadi itu diterapkan selalu ada metode sebetulnya. Cuma kita ada kuliahnya metode tapi biasanya enggak terlalu tinggi gitu kan. Tapi sebetulnya bikin film pun ada metodenya, ya kan? Apanya dulu, mana ini, hasilnya ini, itu namanya metode dan kita bekerja menurut itu. Ya. Cuma karena namanya serem ya, suka seolah-olah itu barang yang lain, tapi sudah kita lakukan, gitu. Oke, ya. Sudah akhirnya dihadirkan, ya. Belum jadi. Iya, konser, pameran lukisan, tulisan dan campur aduk, gitu ya. Oke, silakan. Nah, ini semakin menarik sebetulnya karena juga dikaji sejak dulu, gitu ya, 70-an, nggak usah pakai diperdekakan kampusnya, itu sudah selalu merdeka duluan, gitu ya, gitu. Kita belajar sama dunia sari, dunia seni rupa, dunia musik, gitu. Mengajar total bukan hanya gaul di depan, gitu.
sudah berlangsung pakai ujian segala, musik apa segala itu yang pernah kita rasain emang gitu. Sudah berlangsung itu. Ya, dan kemudian juga lintas kompetensi keilmuan. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Misalnya kita bikin dalam sejarah itu, ya jangan ngarang sendiri gitu kan. Ya kita bekerja bersama dengan ya, siapa yang menguasai metode sejarah. Ya, ketika memilih kita atau apa misalnya banyak hal lagi. Kadang-kadang bisa bersifat sangat teknis itu. Misalnya dokumenter tentang kawah gitu ya. Itu orang-orang yang ngerti tentang bagaimana apa namanya gunung itu bekerja dan seterusnya. Ya. Dan juga sebagai upaya perseorangan, tidak dalam grup. Ya. Sekarang sering dikatakan, udah bukan masanya lagi meneliti sendirian. Menurut saya nggak apa-apa. Apa harus dua orang, tiga orang, terus utama segala macam, ya itu nggak apa-apa. Bagi-bagi apa sih namanya itu, bagi-bagi angka, dan lain-lain. Tapi sendirian juga nggak apa-apa. Ya, menurut saya absurd lah, sebetulnya rombong-rombongan itu. Gitu, ya. Penelitian bersahabat gitu, maksudnya tiga orang, gitu kan, ya satu orang. Tapi juga begitu, apalagi kalau diri sendiri yang diteliti. Satu orang aja lah, kan, sorry-sorry effort. Tapi lantas gaya asosial gitu, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sosial kan, silakan. Ya hasil penelitian itu belajar buka. Jadi kalau kita kerja, kita mesti ngerti bahwa itu mesti dibuka. Ya, itu. Ya misalnya jadi tesis, disertasi itu, ya bayangkan aja itu di publik sebar, gitu. Tak dijual, tak dibagi gitu. Jadi kita boleh curiga. Kalau ada yang pura-pura malu, tesisnya dilihat apa sih jelek. Jelek, karena isinya cuma berhasil meluruskan dia doang gitu loh. Ya. Ya. Dan sedikit diampuni lah oleh dosennya atau kuncinya yang kasihan gitu ya. Jadi justru, ya lihat dong salahnya apa semua gitu kan, pabrik bisa tahu. Itu maksudnya ya, bahwa itu kerja sosial juga gitu ya. Dan kemudian apa pertemuan seperti ini ya, itu sebetulnya adalah tempat ya, di mana kita orang tukar pandangan dan berdialog dengan kritis sebagai sebuah sistem keilmuan juga dalam dunia kesenian sama gitu. Silakan. Nah kita lihat bahwa sepertinya itu hanya kerja kampus, hanya kerja dunia akademis, tapi sebetulnya demi apa namanya ya, di masyarakat lah gitu. Satu dua itu udah umum sekali kompetensi berpolitik, gitu kan? Dua untuk keseniannya tampil, tapi sekarang tiga. Semakin banyak karya kita dibaca orang di luar dunia kita, orang semakin ngeh. Gitu. Misalnya orang tidak tahu proses kreatif tari, gitu kan? Cuma di Kompas baca review tari gitu. Ternyata orang nari itu enggak keteogleng gitu. Yang ngamen di jalan doang gitu, ada proses, ada ini marutin diwawancarai gitu kan. Oh ya serius ya. Gitu. Ya. Saya juga dulu begitu, masih SMA baca review film itu misalnya Emmanuel Bangun gitu, ya kan? Apaan sih judulnya kok gini? Mari kita frustrasi. Itu tentang lawyer yang kalah terus pokoknya, ya, karena jujur. Itu. Film diomongin kayak gini ya, gitu loh. Ya, diomongin masalah apa? Masalah keadilan segala macam. Nah itu kan kalahnya jadi marga ya. Jadi saya pikir gitu. Apa? Kalau gitu nonton film ini enggak gitu aja. Ya. Bikin film apa lagi? Enggak termasuk ini, gitu kan? Seperti itu. Oke. Okay. Silakan. Ya, tapi setiap negeri ya, ini kan dari Denmark pasti ya. Itu beda-beda. Kita gimana, gitu. Ya. Kalau bisa budaya, gitu. Kalau udah baru itu sudah beda lagi dengan hari ini misalnya. Ya. Meskipun cuma kesenian. Ya. Gitu ya, soal apa, soal bagaimana penelitian itu disikapi sebagai sebuah kebijakan. Ya kalau dulu itu dirigai dia akan mampu bongkar apapun gitu. Ya. Terus sekarang enggak? Ya, saya kira enggak. Enggak tahu apakah dia enggak terlalu dibutuhkan gitu ya. Tapi jelas dibutuhkan. Ya. Ya kayak COVID misalnya, ya, itu langsung banyak sekali penelitian di luar urusan-urusan kedokteran kan. Psikologi massa, segala macam semua itu segera diteliti
dan segera diumumkan sehingga semua orang bisa bisa belajar dari situ. Ternyata semua bukan masalah kedokteran. Saya kira pesannya juga gitu. Ya, apresiasinya seperti itu. Silakan. Nah, kita lihat di sini masalah artistik tadi ya. Sangat beda-beda. Bisa penelitian kesenian, bisa berdasar seni, berdasar praktik, berdasar penelitian dalam seni sendiri. Itu angle masing-masing lah ya. Dan pengamat kerja seni artistik dan development work. Kita lihat bahwa itu masih aspeknya banyak sekali, bukan meneliti kan? Atau berkesenian sambil meneliti. Aspeknya masih bisa dibicarakan. Ya, banyak nama untuk berbagai perbedaan definisi. Iya. Jadi ada kebutuhan mendesak, ya, terutama untuk pendidikan lanjutan, sesuai yang wacana Denmark ya, tidak untuk perguruan tinggi ya, seniman seluruhnya gitu. Jadi kita juga mesti peduli itu. Itu orang aminnya bagus banget sebetulnya, gitu bisa. Ya, sering dengar tuh, yang di jalanan itu bagus banget. Kayaknya sayang sekali teman-teman di sini terus. Ya, kemudian nah ini. Berusaha meng-Indonesia hanya kita lebih ngerti kolegial networking ya. Indonesia kan rada-rada rumit tuh menjejaringkan sejawatan. Saya kira ini yang paling penting. Hah? Yang paling penting ini sebetulnya sehingga apa namanya tidak usah lagi apa ya berkompetisi secara kurang sehat, mending bekerja sama saja gitu antara semua isi dengan ikasi dan antara semua seniman dan lain-lain gitu. Kayak kalau sinema ini ya, FTV ini saya dengan Pelita Harapan, Binus, ya kan, UNM, UMN gitu, itu saudara gitu, ya. Kita bareng-bareng ingin sesuatu memajukan negara lah misalnya, okay. Dan tentu untuk pengembangan seniman gitu. Kita tahu banyak sekali seniman sekolah, gitu, ya. Dan sebetulnya wah sangat amat potensial gitu. Ya, saya kira itu perlu gitu ya, sentuh, disetrum sehingga itu yang terjadi dengan rek ya, itu kan non sekolah, non segala macam, non estetik tapi disadari keberdayaannya ya, sebagai apa ya, satu ungkapan dari komunitas sosial gitu. Silakan ya, pemajuan kebudayaan kita sudah tahu ya bahwa terutama ya buat saya adalah yang table ya, bahwa penelitian kesenian, berkesenian, produksi kesenian itu bukan saja memberikan pertunjukan yang menghibur dan lain-lain, tapi sebetulnya format lain bagi presentasi, interaksi dan dialog bukan hanya di bidang kesenian ya, politik, ekonomi gitu. Buktinya misalnya Rendra gitu ya, itu sama sekali urusannya bukan dunia sandiwara, bukan seni teater, ya, sudah jelas itu urusannya politik yang datang ke tontonannya semuanya api, wislah apalah calon-calon demonstran sekian puluh tahun kemudian, gitu, ya. Jadi apa itu format lain sebetulnya seni dari presentasi, interaksi dan dialog. Silakan. Nah ini saya kata waktunya masih ada nggak? Oke. Ini yang dibilang ya, dari Mas Warno tadi tentang bagaimana hal itu dipraktekkan dengan sebuah contoh. Tadi kan teori semua. Nah, saya hanya menemukan cepet-cepetan untuk waktu itu untuk seminar isi Solo sebetulnya. Sebetulnya yang nah, yang jadi isu sebetulnya seniman itu perlu meneliti nggak sih? Kan suka dengan sangat sombong. Ya penting kan berkarya. Nah kalau seniman itu sekolah, dia masih berpikir begitu ternyata. Saya kan seniman, ngapain meneliti? Loh gimana? Lah kok sekolah, kok meneliti? Gitu kan? Ya di luar sekolah saja. Gitu. Ya kan? Cuma butuh tidur, mimpi, nah itu dibikin. Nah terlanjur sekolah, masih ngomong begitu. Kan gak perlu penelitian saya seniman. Nah, coba kita lihat. Ya. Apa iya seniman itu gak meneliti misalnya, kalau dia gak sekolah? Ya. Silakan. Saya bandingkan dua
dua satu klasifikasi yang umum saja. Jadi antara nunggu itu pasti itu ya. Kita pura-pura nggak tahu dia di sini ya. Kalau dia itu penari sekolahan, gitu ya, sekolahan sampai TSD-nya itu di apa? KJ kan? Itu belajar nari ya, ya gitu ya. S1-nya antropologi tari. Nah, yang tadi yang nari sekarang tentang tari tadi, gitu kan? Kemudian kamu apa S2-nya? Antropologi budaya, pas S3-nya sejarah. Dan itu semua bekerja dalam tari, gitu. Jadi bukan latihan nari Jawa, gitu, ya. Ada proses ilmiah dalam kerjanya. Saya bandingkan dengan Nasar. Nasar itu mempunyai tiga konsep, ya. Non konsep, non estetik, non teknik. Jadi udah kayak nanti apa-apa lah pokoknya, ya. Tapi ngomong gitu aja kelihatan, kan? Ya sebetulnya berpikir keras gitu ya, dan menghayati dengan total namanya Nasar gitu kan, itu terkenal karena penghayatan abis-abisan gitu ya dalam berkesenian, tidurnya di balai budaya di lantai ya, makanya raja ada di situ banyak gambarnya gitu ya, itu dan ya selalu kelihatan di tim diskusi dan seterusnya. Bukunya sangat terkenal, Surat-surat Malang, menulis artinya kan tentang apa? Tentang proses berkesenian itu, jalan itu, ya. Kemudian ditambahin beberapa tulisan lagi menjadi Nasar oleh Nasar, sangat bagus. Nah, kita coba periksa itu. Oke, silakan. Ini saya bandingkan langsung. Ya. Dalam hal tarian tadi, Nungki mendapat peran Drupadi. Apakah tinggal nari? Ya. Drupadi itu karakternya sangat dilematis ya. Apakah pakai parwa Jawa kuno Sumber Sanskerta Drupadi suaminya lima, atau versi Jawa baru suaminya cuma satu kan? Tapi karena satu dia diam-diam kita dapat Juna kompleks ya. Dua, mampu menggugat apa suami yang bertarung dalam judi. Ngapain yang mempertaruhkan saya? Itu sejak wacana kunonya loh, bukan hari ini. Ini sejak dulu gitu. Kenapa kamu terbilang kamu itu sudah tergeli sebagai budak? Kok bisa mempertaruhkan saya di meja judi? Ya, gitu. Ya. Toh dia setia tak ikut. Ya kan? Perlu tak dalam riba tanpa sepatu itu ya. Tadi. Kemudian, ya dia dalam segala bentuk kelemahannya mampu dia. Saya nggak akan gulung rambut saya ya, kalau bukan dengan darah. Terus sama. Kalau ini objeknya seperti itu, ya, ini aku nggak mau lihat perut sebagai kerama aja, gitu, ya. Perhatikan saya bul, ya. Lebih jauh dari perahu, kehidupan alam adalah aku sendiri dan tidak jadi orang asing seperti tulis gambar. Nggak mau ya. Jadi bagaimana yang visual itu menjadi bagian dari dirinya, bukan di luar dirinya, dan dikeluarkan lagi. Dan untuk banyak sekali apa dia harus tetap berkali-kali baru. Ya. Oke, silakan. Nah, kita lihat ya. Di sini dia mencoba tidak pandang seperti turis. Yang di sana para penari tim Drupadi ini apa memeriksa apa yang ada di wasana Drupadi dari di Candi Jago ya, di relief. Nah, silakan terus. Iya. Selain itu para penari, termasuk Nungki, membaca buku kajian maupun fiksi. Jadi fiksi pun sumber pengetahuan ya, berpati juga tentang buku tentang perempuan.
Jadi ini coba geraknya, kalau pakainya gini gimana, dan seterusnya. Itu kan proses, ya. Dan ini juga perahu yang lain. Silahkan. Jadi menarik itu proyek gerak ternyata, gitu ya. Oh, tinggal begitulah aja loh. Enggak. Mesti gimana itu harus mesti dirangsang oleh pengetahuan. Pengetahuan harus diperhatikan lingkungannya. Kalau kita lihat ya, kawasan Bongkol, kondisi ruang 48, gitu. Itu dicoba nari di situ. Silakan sekarang ya. Nah, kalau nasar, jadi buat dia risetnya begitu, menikmati terus ya, tiangnya, benderanya, warnanya, perahu, manusianya, urusannya, ya mau gambar aja gitu, nggak sekedar keterampilan untuk nyontek kan gitu, ya, ada proses. Wah yang keluar itu bukan contekan, silakan. Nah ini gambar-gambarnya ya, perhatikan bahwa visual di Candi Jago itu berpengaruh pada desain kayak di rumah di ya. Bukan kebetulan gitu ya, silakan terus. Ketika diuji di ruang apa 8 ya, ini katon boko gitu, meskipun maaf berarti ya, jauh lebih sana ya gitu, tapi ya cari yang arkaik gitu kan. Silakan terus. Kemudian kalau nasar ya, kalau perahunya gini lukisannya gitu. Yang diambil tuh yang kita sebut apa sih? Esensi gitu. Saya enggak tahu suka kata itu ya. Yang kira-kira mewakili perahu lah. Nah, gitu. Enggak mesti perahu persis. Ya, silakan. Nah, kita perhatikan. Yang menarik kayak gitu ya. Diskusi intensif ya. Dituliskan. Ternyata dituliskan. Semua penari menuliskannya. Demi stimulasi produksi estetik, jadi berkesenian pun ada proses seperti saya ini ya kan itu, gitu. Ya. 6 bulan bersama-sama, oke? Okay. Hanya untuk perjalanan 3 hari, sedangkan nasar terus datang ke situ sampai betah, kebetahan ini masih mencari. Tempat ini sudah menjadi kampung sendiri itu, apa kampung perahu-perahu itu. Ya. Oke, okay, silakan. Kita lihat hasilnya, terpadikan ke panggung, terus, silahkan. Iya, perbandingan lukisan dan perahu-perahunya, oke. Meskipun fotonya saya ambil tempat lain ya, berkali baru ya. Kemudian kita lihat bagaimana para seniman itu bertanggung jawab, gitu. Ya. Ini nggak naluri, gitu loh. Nggak hanya naluri. Ya, kemudian ini juga. Kalau nasar begini, dia menghindari semua pertanyaan. Dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada segala-galanya. Karena pertanyaan buat dia tanda keraguan. Ini kita melihat pertanyaan mulai berbeda. Ya. Biasanya apapun dipertanyakan. Oh, dia enggak, dia meleburkan diri. Mulai kita ada perpisahan lah gitu. Ya. Antara peneliti dan seniman. Oke, silakan. Ya, ini akhirnya kemudian nah, hasil dari penelitian kecil saya itu, silakan kita melihat 2 gejala gitu ya, yang ilmiah karena di sini kita lihat adalah kemampuan beri argumen penafsiran dengan kepustakaan maupun riset lapangan yang sistematis gitu ya, sebagai bagian integral dari produksi seni gitu. Yang naluri ya dia lihat. Dia pokoknya merasa menang atas dirinya itu, gitu. Kira-kira mantap gambarnya, gitu. Nah, dapat nih, dapat. Ya, silakan. Oke, terus. Nah, terus lihat hasilnya. Begitu, semua hilang, ya. Tinggal, nah, itu perahunya. Nah, kita lihat. Ya. Yang ilmiah supaya tidak konflik terus, gitu. Ya. Antara saya seniman kok nggak usah meneliti gitu, nggak usah komplain terus ya. Yang ilmiah tidak lebih tinggi memang daripada ilmiah, tapi ilmiah itu juga tidak lebih benar gitu daripada ilmiah, mentang-mentang pakai rasa gitu ya, tidak lebih benar dia gitu. Kedudukannya tidak kompetitif karena merupakan konstruksi wacana yang berbeda ya.
Ya ini udah terlanjur ya, sekolah pakai bayar gitu kan. Ya ini kan. Nah, tapi ini lebih serius, pilihan hidup. Asal misalnya kan, saya mau miskin dengan lukis terus, gak masalah. Asal lukis terus, gak makan gak apa-apa. Nah, itu sampai segitu kalau nasar. Gitu. Ya. Tapi ya makan juga. Oke, gak makan asal lukis nanti. Oke, nah, oke. Nah, apa sih menurut saya semua tanggung jawab ini? Ternyata itu memang modernitas itu menutup bayaran seperti itu. Ya. Jadi banyak akademis, sudah jelas kita mesti nulis ada mata kuliahnya, ya kan? Metode penulisan ilmiah. Ya, ya sudah pasrah aja itu. Pasrah saja. Gitu. Ya. Bernalar teruji gitu kan. Nah, non akademis tetap kamu ngapain bikin itu? Kalau jawabannya enggak tahu, dia saya begitu. Saya kira akan kurang dihargai. Kamu ya cuma enggak level lah gitu loh. Enggak level. Jadi meskipun kita hibur, gitu, tetap harus bertanggung jawab, gitu. Ya, gitu. Kalau si Nasar bahkan hidupnya dia bertanggung jawab kan, ya kan keluarganya, gitu kan. Tidak semakmur keluarga, koruptor lah, gitu kan, gitu. Dia nggak bisa kirim atas kelas luar negeri. Demi apa? Itu dia omongin semua itu. Tentang pilihan menjadi pelukis itu, ada tanggung jawab. Gitu. Bukan hanya hidupnya, ya juga gambarnya tentu ya, kenapa begini ya. Oke, silakan. Nah, jadi ada tanggung jawab etis ya. Kalau sarjana seni, tantangan ilmiah gitu. Di mana keselimannya, di mana? Ya terlalu dia sebagai manusia kan. Ketika dia mau milih yang indah, yang kayak apa, yang bagus kayak apa, itu yang bekerja terlalu. Dia capek lah kalau nyari argumen terus ya. Tek-tek dulu, kalau kelar lah nanti. Gitu. Ya gimana gitu ya di, dengan metode dengan apa gitu ya. Maka jadi tesis disertasi skater uji dia mau ngibur atau dibayar tanya kan saya nggak nanya gitu lah gitu ya yang ibu lupa nggak ketahuan gitu ya, saya bilang ibumu kurang jago gitu ya kamu ulang ujiannya gitu gitu kan nah kalau seniman tetap kayak Nasar. Dia tulis sesuatu, ngomong pun boleh, nggak usah tulis, tapi mesti argumentatif, ya kan? Misalnya siapa tuh Ibnu Nurwanto ya, bukan sini juga sih. Kenapa dia pilih kayu nangka? Kenapa lekuknya gitu-gitu lah semua itu? Kenapa? Kenapa dia kasih harga? Berapa itu? Harganya 7,11 gitu sampai gulanya sekali triliunan. Ini nggak apa-apa. Seperti itu, mana tadi? Habis? Ya, oke, silahkan. Jadi persamaannya apa sih? Ya, kita lihat ya. Ada prosedur modernitas. Ya, bernalar itu kode modernitas. Itu kan sama-sama riset penting. Ya, mau seniman, mau akademisi, sama penting. Ya, juga bertanggung jawabnya, gitu, sebagai bagian dari dialektika. Lalu, tapi sebetulnya ada metodenya ya gitu ya gitu ya terus satunya lagi yaitu tetap tanpa format ilmiah yang baku ya itu kan di luar konteks akademik bisa ya, kan Nasar itu argumentatif jelas itu kayak surat-surat saja gitu. Tapi ya bukan saja ya itu bentuk surat gitu ya jadi gejalanya sama. Secara modern tahu apa yang digubahnya dan mampu bertanggung jawab dengan penjelasan itu aja yang diminta. Kamu tahu mau bikin apa? Jelek bagus salah nanti. Nah, ini saya begini, saya taunya begini nggak bisa. Ya itu risiko modernitas samanya. Kecuali kita masih hidup di zaman Neanderthal itu. Boleh lah itu. Gambar dua-dua, nggak perlu argumen. Padahal ada juga sebabnya kan? Merekam. Kan mengabadikan dan seterusnya. Oke, terus ya ini saya bagankan gitu. Nah, kita lihat bagaimana perbedaannya hanya soal format ilmiah atau non ilmiah. Gitu. Saya kira itu saja. Ya.
status kabar yang kurang akan dimasukkan. Pak Suwarno ada masalah koneksi sehingga tidak bisa gabung lagi. Tidak bisa meneruskan perbincangan kita ini. Tadi sebetulnya yang saya minta metode dari Pak Suwarno tadi ada titik-titik temu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Seno. Terdapat dua titik pertemuan Pak Tiga, yaitu seniman yang melakukan penelitian sebagai suatu praktek pencetakan. Lalu yang menarik juga pengembangan kerja seni. Nah, ini kita bekerja tidak hanya dalam suatu bentuk tekstual, tapi kontekstual. Kalau tadi dibilang Rendra diminati oleh para peneliti sosial politik, itu ada tanda-tanda di sana di dalam syair-syair puisi-puisinya. Nah, ini menarik untuk kita menemukan itu. Jadi saya kira semangat terpelajar, tidak terpelajar itu kan kategorisasi saja. Tapi kalau semangat untuk dunia berjuang untuk menemukan itu sangat menarik. Seperti juga banyak novel yang misalnya yang bermuatan gagasan-gagasan filsafat itu kita bisa menemukan. Jika kita titipkan dalam novel, Sartre menitipkan pikiran-pikirannya di dalam naskah-naskah drama. Nah, kita pun kalau tadi disebut-sebut di panjang lebar, saya sebetulnya juga sedang riset tentang penyelesaian film saya Retno Marudi, bahwa dia membawa masa lalu tetapi kesekarangannya masih hidup, ya, tentang pahlawanan, tentang kesatriaan, tentang pengkhianatan. Ada 2 menit gambarnya, kalau ditampilkan mengganggu kan? Sebagai moderator boleh kasih contoh kan? Sebelum saya lempar sebagai waktu tanya jawab, kalau masih mungkin komit, ya punya saya. Ini kurang sedikit dari belum selesai saja. Beliau itu terlalu riset juga, saya amati, sehingga karya-karyanya bagi budaya yang sudah dibahas habis oleh Jethro. Rencananya 40 menit. Ini bagian kecil dari latihan beliau pada saat pemasangan biotek. Latihan beliau. Sekarang sudah waktunya untuk tanya jawab, meskipun Pak Suwarno barangkali ini tidak bisa bergabung. Sorry. Maaf Pak Suwarno, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Jadi dari teman-teman yang hadir di sini dengan Pak Suwarno juga mungkin akan bertanya langsung kepada Bapak. Silakan kalau ada yang mau. Mau bertanya atau berkomentar terhadap ya silakan bisa dibantu mainnya. Halo.
Ada yang mau bertanya? Ada itu Bu Imanto di situ. Ada di situ ya. Di sana ada, Mas. Iya. Ya udah mulai aja. Ya, silakan bisa duduk. Yang menarik buat saya tiba-tiba temanya tentang tiga non-nasar. Ini secara kebetulan, tapi saya pengen tanya, apakah di sini ada orang yang tahu bahwa ada pameran tentang nasar di Balai Budaya tahun bulan ini juga yang heboh untuk kalangan-kalangan Balai Budaya. Itu mereka membicarakan tiga non-nasar yang dianggap semua rata-rata anak-anak muda yang ngomong yang tidak kenal nasar, tapi dia bilang itu hebat. Artinya ada kecenderungannya orang masih tetap bertahan pada gejala seperti saya mau bilang, gejala intuisi naluri. Nah, sementara Nungki masih di gejala dan masuk ke gejala riset kan? Itu persoalannya. Jadi aku melihat sesuatu yang berkembang di sini sekarang. Itu bedanya misalnya kalau misalnya kita melukis zaman dulu, kita melukis aja. Kita nggak ini bikin kata pengantar pun kita suruh orang. Jadi memang ada perbedaan antara modern apa riset dan intuisi. Buat aku mau menilai bahwa intuisi itu satu bagian yang sebenarnya terlalu spontanitas kemanusiaannya aja. Udah nggak bisa dibicarakan itu untuk ngomong 3-0. Nasar sendiri saya pikir pada saat dia ngomong 3-0 sebenarnya dia harus baru-baru masuk di KJ. Seperti saya, waktu saya ketemu Nasar, dia ngomong 3-0, ah itu nggak laku Pak. Karena kita justru menemukan sesuatu intuisi di Osman Effendi. Waktu kita datang ke melukis di Kalibaru, kita kasih lihat ini karya-karya kita, dia pilih yang kita anggap jelek. Tapi ternyata saya tanya, kalau gitu kenapa Bapak memilih ini bagus? Dia bilang, kamu punya kebebasan di situ. Ah, di situ saya sadar bahwa memang kita belajar dari orang-orang yang lebih tahu. Jadi pada saat Nasar ngomong 3-0 waktu itu, kita dan teman-teman, saya nggak mau sebut siapa-siapa, kita berdebat dan kita menyerang Nasar. Nasar oke aja. Itu naluri media waktu itu. Jadi begitu aja komentar. Ini mau ditanggapi atau bukan pertanyaan apa ya? Ya, saya mau tahu gimana Seno mungkin melihat itu, apa masih perlu kita membicarakan itu, karena tahun 2018 ada seminar tentang seperti ini, namanya Cita Rasa di Padang Panjang. Baru semalam saya baca itu persoalannya juga gitu kan, ngomongin tentang filsafat seni dan bermacam-macam tradisi-tradisinya. Salmur Dianto juga membuat makalah di situ semua. Jadi temanya hampir sama nih. Ya, tapi namanya kan ini tadi suatu perbandingan nih ya, antara yang lalu ya, ya tentu. Ya gitu kan. Saya sama-sama ya tadi sudah disebutkan. Betul. Baik, ada waktu tapi ya sebetulnya itu kan hanya membuktikan gitu bahwa Nazar ya hanya seluruh tulisannya dengan konsep-konsepnya dia tetap mampu berargumentasi atas nalurinya gitu, dia mampu meneliti dirinya sendiri gitu. dalam ya tulisan ya itu sih, bahkan ketika dia menunjukkan bahwa lukisannya sepertinya paling jelek itu sebetulnya bagus ya kan, karena ada kebebasan itu kan tak lebih tak kurang sebuah argumentasi yang membuat kita bisa terima lukisan yang kita kira jelek itu
Osman Effendi tapi bukan. Nah itu dia maksud saya ya. Jadi bukan asal Osman gitu. Tapi yang disebut apa namanya naluri itu ternyata juga bisa dijelaskan bahkan oleh Profesor sendiri. Betapapun berjaraknya itu. Kita belajar psikologi itu ada ruang-ruang tidak bisa dijangkau. Tapi tetap perlu dibicarakan. Oke. Ya, silakan mulai. Ya. Halo. Saya nggak tahu, nggak dengar secara apa lengkap tadi yang pembicaraan pertama, tapi tadi yang Pak Seno tuh lebih utuh. Tapi saya nggak tahu apakah ini ada irisannya apa enggak. Tadi kan dibilang kan ada dua perbandingan. Yang satu kerja peneliti tentang seni. Tadi kita bisa berdebat kan, namanya penelitian artistik atau penelitian seni. Yang satu kerja seniman. Dan dua-duanya karena konsekuensi dari modernitas, poinnya adalah argumen. Kan itu sebenarnya kalau tadi saya dapat. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa outputnya harus beda? Kesannya seolah-olah peneliti itu, apa ujung akhirnya itu tulisan. Sementara seniman itu punya kebebasan bilang, ya buat saya melukis karena saya bahagia. Artinya yang satu outputnya tulisan, apapun bentuknya, argumen dalam bentuk tulisan, yang satu bicaranya sama apa, statement lah, kata lah. Bagaimana kalau misalnya yang terjadi, peneliti seni itu membuat film, terus apa, taruhlah pakai akal-akalan misalnya, bahwa buat dia film itu adalah apa bagian dari riset dia, terus dalam rangka misalnya bicara tentang tulisan, banyak sineas-sineas tuh yang bilang tentu aja itu permainannya mereka, si retoriknya mereka gitu. Nah, mereka bilang mereka bikin dari film, jadi mereka bikin gambar, terus mereka bikin kayak semacam statement-statement gitu loh, buat saya sinema adalah bla bla bla. Yang saya mau bilang adalah kenapa ada dua parameter yang beda, yang satu goalnya tulisan, yang satu goalnya itu lebih bebas gitu, walaupun sama-sama bicara argumen, kita bisa berdebat, yang pakai mulut pun argumen, yang pakai tulisan pun argumen, tapi kenapa outputnya harus beda, itu aja makasih. Saya jelaskan dulu, boleh tanggapi apa ya. Bahwa Pak Suwarno tadi sebetulnya kehilangan momen untuk bicara tentang tiga metodenya, waktunya dan gambar dan teknologi yang bermasalah. Jadi itu menyebabkan dia bicara tentang proses penelitian yang menghasilkan keluaran berupa karya maupun yang terkait dengan itu, lalu ada penelitian yang di berbagai riset adalah praktek seni kreatif, jadi untuk mengembangkan yang baru. Lalu juga ada penelitian demi mendapatkan pengetahuan yang partisipatif gitu, jadi semacam kalau kita ikut pada normal rutin bisa sekalian mengamati outputnya, tidak harus dipertentangkan antara gambar teks atau karya ya. Ini juga Jeno menyebut definisi atau terminologinya ada 6 ya, 5-6 ya. Penelitian berdasar seni, praktek lalu dalam seni maupun pengembangannya. Tapi kemana arahnya kan ada beberapa jurusan. Nah di situ kemungkinannya diperluas justru. Nah kita di IKJ itu sepertinya ditawarin mau kemana? Kira-kira gitu ya, tangkap ya. Kalau melihat bahwa tidak perlu antara harus teks, harus menulis. Sebetulnya kalau kita pun ngomong, berapa kali saya pernah misalnya di kelas maupun bagi para teman-teman, kalau kita ngomong itu kayaknya bisa semalaman berjam-jam. Tetapi begitu menulis, dikasih laptop yang paling baru sekalipun, laptop Apple misalnya yang paling baru, 21 juta, nggak kebeli buat saya. Itu belum tentu bisa menulis gitu. Nah kira-kira gitu. Nah itu yang mungkin jadi suatu kemungkinan sederhana aja bahwa ya kita itu kalau belum menulis ya belum bisa menulis, harus menulis. Belum pernah menyebut itu air, ya jangan berpikir berenang. Belum pernah naik sepeda,
Ya kalau belum pernah duduk di sadelnya itu jangan pernah berpikir tanah itu jangan kira-kira. Nah tapi mungkin ini dalam kepanjangan sebagai moderator. Silakan Bapak mau ditanggapi antara kenapa mau harus. Kenapa harus? Apakah harus gitu loh? Kan enggak harus. Artinya yang enggak mau nulis, yang enggak mau metodologis ya yang enggak usah sekolahan gitu. Poinku adalah kenapa kesannya ini kan atas nama argumentasi dalam konteks ilmiah tadi kan, kenapa untuk bicara argumentasi di penelitian itu outputnya teks, sementara untuk bicara argumentasi di seniman tuh punya ruang lebih bebas gitu, kenapa nggak dua-duanya teks aja, nah, atau sama-sama nggak berlaku apa parameter itu teks dan bukan teks? Oke. Pertama dalam kasus Nasar sama Nungki tadi, outputnya sebetulnya satu lukisan satu tari, sebetulnya ya, gitu, tari ya, itu koreografi lah, gitu. Tapi karena yang di sana itu obat akademis semua, maka salah satu metodenya adalah itu penelitiannya kamu tuliskan untuk didiskusikan, gitu. Itu aja metode aja, gitu. Nah, kenapa kok tulisan itu ada di mana-mana, gitu loh? Itu sama seperti nanya, kenapa KTP ada tulisannya? Itu hegemoni wacana. Kenapa buku jadi penting? Hegemoni wacana. Kalau zamannya beda, buku gak penting. Kan gitu? Atau belum penting? Dan sekarang terlanjur. Sekali sekolah belajar ABC kan? Ya kalau ujung-ujungnya gak bisa terus kan? Ajaib pelajaran itu. Gitu, atau nggak baca, padahal nggak buta huruf gitu, ya kan itu absurd. Konsekuensinya belajar baca ya baca, terus dianggurin matanya, gitu kan? Ya. Atau otaknya apalagi gitu. Itu saya kira itu konsekuensinya aja. Hegemoni matanya begitu. Dalam kenyataannya banyak orang bebaskan diri dari itu sebetulnya, gitu kan? Boleh ngomong-ngomong aja, gitu kan? Yang mencari pembebasan. Gitu. Ya, kalau boleh saya menambahkan sedikit, saya pernah diskusi dengan salah seorang petinggi IKBI yang menyatakan bahwa perguruan tinggi seni ini harus berjuang untuk mengangkat karya ini, untuk memperoleh pengakuan bagaimana di dalam ilmu-ilmu alam. Kalau UGM bisa menemukan virus alat pendeteksi virus corona yang tepat, maka punya sang penemu ini melucit. Nah kita, katakanlah saya gitu, saya bikin Borobudur, saya bikin Kesang, saya bikin Retno Marugi, bikin Dolorosa, film-film gitu. Nilainya berapa? Mereka belum tahu. Bagaimana menghargai ini menjadi suatu pool, menjadi suatu kumulatif kredit, sehingga nanti nilainya berapa? Kalau buku katanya 40, nah kalau satu film saya itu berapa? Nah kalau Karim atau kalau kemarin Mbak Luki ngomong di pemutaran film Dolorosa itu, Dolorosa itu patungnya yang dia kerjakan sudah 600, kalau satu patung nilainya 2 itu sudah 1200 hukumnya, sudah profesor, maka dia berteriak gila ya jadi profesor. Maka di sini memang masih ada perjuangan ekstra saya kira ya, bahwa nilai-nilai itu seringkali belum, di sini belum apa, ada suatu gesekan antara penghargaan ilmu-ilmu alam, semua yang ilmu sosial masih mendingan, tapi ya juga tidak sehebat itu dibalik ilmu-ilmu alam. Ini tambahan saja. Mohon izin nambah sedikit Pak Mas Ali. Presentasi mohon izin sedikit tambah. Dari sono lah. Pak Suwarno monggo. Ya. Terima kasih Mas Marceli. Terima kasih para penanggap, saya kira menarik. Saya ingin langsung mengatakan begini bahwa yang utopnya membicarakan riset artistik adalah ketika temuannya adalah memberi sumbangan pada pengetahuan. Karena menurut saya seni itu terhegemoni oleh apa yang disebut sebagai ilmu-ilmu bantu.
Jadi ilmu-ilmu sosial humaniora menjadi perangkat seolah-olah satu-satunya, kemudian kita tidak punya independensi untuk bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, karena itu menurut saya topik ini tidak akan pernah sampai, tapi justru terus-menerus bergulir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pandangan saya sebetulnya tidak ada perbedaan di ujung outputnya menurut saya. Tidak yang satu tulisan, yang satu bukan tulis dari karya untuk berbahagia. Tapi menurut saya dalam ranah, di dalam dunia akademik, outputnya sama, yaitu produk pengetahuan. Tidak hanya adalah soal gayanya kan, tentu saja. Kalau riset artistik untuk kepentingan pengkajian, menurut saya dia meriset melalui seni. Lalu dia berjarak dengan karya seni itu, karena dia ingin meriset produk. Dia bisa saja mengimplementasikan teori-teori ilmu bantu, sebutlah ikonografi, historis, atau antropologi, dan sebagainya. Meskipun tetap berpeluang otentisitas pengetahuannya. Dua, kemudian periset di dalam seni, artinya saya sudah jelaskan, proses penciptaan itu adalah proses bisa, karena dalam proses bisa mulai dari tengah, di pinggir, bisa mulai dari atas, dari bawah, dan seterusnya. Nah, tugas penulisan adalah itu. Saya kira outputnya sama kalau kemudian kita bicara kreator di dalam ranah akademik. Itu yang terakhir saya ingin menanggapi tentang, menarik sekali contoh tiga non dari Nasar. Saya kira lebih jauh adalah kapan tiga non itu diucapkan oleh Pak Nasar. Itu saya kira penting, karena pasti tiga oleh Nasar mula dia meyakini sebagai pelukis. Artinya tiga non itu adalah satu formula pengalaman panjangnya melakukan dalam tanda petik riset, pengamatan, dan seterusnya itu. Nah, saya kira pahami oleh generasi hari ini adalah seolah-olah Nasar sama dengan tiga non keyakinan sejak awal. Itu pasti tidak mungkin. Dikatakan oleh Nasar pasti ketika dia mencapai pada level pencapaian tertentu, baru kemudian semuanya non yang ada. Sebetulnya sudah kepala dan sensitivitasnya. Ya, saya kira kalau kapan persisnya tiga non itu dikatakan, saya kira dalam surat-surat malam itu bisa kita lacak, itu buku yang sangat bagus itu. Nah, kita penjelajahannya itu. Itu saya kira yang bisa saya tambahkan. Riset artistik ini saya kira tidak perlu membayangkan ujungnya seperti apa, tapi terus-menerus kita berada dalam jalur itu. Baik riset melalui seni atau riset di dalam seni. Through or in seni. Saya kira itu yang ingin saya, Mas Marceli. Iya, baik Pak Suwarno, terima kasih banyak. Jadi intinya sedekah ilmu gitu ya. Jadi kalau sedekah itu kan nggak habis-habisnya sampai ampun gitu ya. Jadi kita lakukan, dan kalau tadi ada pertanyaan tiga non kapan diucapkan, saya kira yang bertanya-tanya ini tadi kebagian tugas untuk penulisnya ya. Itu tadi ada terselubung dari Pak Suwarno, kapan diucapkan supaya generasi muda paham. Mungkin siapa yang mau tertarik, karena Bapak Suwarno ini sendiri adalah seorang kurator seni rupa. Jadi itulah yang bisa disampaikan. Meskipun terima kasih dalam waktu yang terpotong-potong tadi, kita masih semangat untuk mengikuti acara ini, dan ini sudah tiba waktunya untuk meluncurkan satu jurnal imaji. Nanti jurnal imajinya kalau luncur gimana? Berat. Jurnal imaji ini dari fakultas yang dan diterbitkan secara cetak dan online, dan pada saat sekarang
tersebar, mulai tersebar ya, nanti cetakannya ada, versi cetaknya ada di depan atau mungkin coba sudah ambil ya. Kemudian buku Pak Wiratmo Sucipto, ceramah terakhir dengan diskusi itu sudah diluncurkan bersama Komite Teater Dewan Kesenian, tetapi barangkali hari ini masih sedikit mau dikatakan tentang siapa Wiratmo Sucipto. Tadi kalau soal asar begitu panjang, tentang manifest kebudayaannya itu 3 menit saja barangkali. Siapa Wiratmo Sucipto yang gambarnya paling pojok di sini nih? Ya, saya kira kita harus tahu lah Wiratmo Sucipto ini. Jadi kalau sejarah kesenian atau kebudayaan itu ada momen penting ya, ketika kelompok kiri diwakili oleh Lekra itu sangat menguasai wacana di Indonesia, antara lain katakanlah presiden itu berpihak di belakangnya atau kekuasaan berpihak di belakangnya gitu, dan seniman-seniman yang tidak berada dalam kelompok itu semua apa namanya bahkan tidak kutip tertindas, tetapi tidak dibunuh ya, cuma apa namanya pokoknya sebetulnya lebih banyak terteror oleh rasa agitasi, nah itu oleh rasa agitasi bantai apa seperti itu, ganyang bantai macam-macam lah. Terus Pak Misbah itu bisa dibilang misalnya apa rambutnya kayak karbon pucol lah seperti itu di halaman-halaman keren resmi gitu ya. Jadi polemik itu terus teror gitu. Nah maka para seniman ini merumuskan sebuah ya, itu ada bisa dibaca budaya bagi kami itu begini ya, seperti itu. Jadi itu ada kayak kelanjutan ya dari gelanggang dan seterusnya gitu. Nah dampak politisnya jelas gitu, setelah itu dilarang manifestnya dan semua ya pada mencari selamat sendiri-sendiri gitu. Pak Yasin dipecat dari UI, tidak masuk itu, dari RRI kalau nggak salah. Wiratmo adalah konseptor manifest budaya itu, karena zaman itu jarang orang menukik, berpikir menukik karena sangat dirugi gitu. Tapi Wiratmo juga dikoreksi oleh orang-orang muda waktu itu seperti Arif Budiman dan Bidang Muhammad, seterusnya itu mengoreksi teksnya, sehingga lahirlah manifest budaya. Ternyata Wiratmo Sucipto sangat peduli dengan politik kebudayaan. Prinsipnya kebudayaan itu harus bebas, tidak terikat oleh apa pendekatan politik kekuasaan gitu. Ya. Maka dia selalu menulis berhubungan dengan itu dalam tiga bidang yang sangat berbeda-beda ya, bukan tiga, berbagai bidang ya. Itu politik internasional lalu ditulisnya, kemudian filsafat saya kira kebudayaan ya, tentang kebudayaan sendiri, dan kemudian yang paling lucu yang sangat ini adalah teater yang lain bersifat umum luas ya, ini ya teater terus menerus ya menulisnya dengan satu fokus bagaimana apa pertunjukan ini berhubungan dengan kekuasaan sedang berlangsung. Jadi prinsipnya ya adnum gitu ya, teater itu masak ini dan di sini, meskipun dia ngomong Macbeth, dia ngomong masa lalu, apapun ceritanya dimanapun tempatnya terhubungkan dengan saat teater itu bermain gitu. Nah, itu terus menerus menjadi ini apa menjadi patokan dan diulang-ulang terus gitu ya, dan dalam buku itu bisa kita lihat benang merah sehingga kita bisa lihat bahwa Wiratmo itu mempelajari politik melalui teater gitu. Kita bisa melihat politik itu adalah teater, menghubungkan kekuasaan dalam teater dengan politik, kebebasan dalam teater dengan politik, dan seterusnya. Dan hasilnya saya kira ya biasa baca aja buku itu ya. Tidak terlalu gampang, cukup rumit, tapi tidak terlambat, itu penting ya. Jadi topik yang selalu dibicarakan ketika membicarakan Wiratmo sulit sekali ya. Tapi menurut saya justru di situ estetikanya, apa estetika Wiratmo itu di situ, kita mesti baca berulang-ulang sampai ngerti gitu, nemu gitu, lekuk-lekuk ini, apa labirin pikiran dia itu, ya, yang tidak buntu,
ada di sana. Ignas itu menjelaskan dan juga mengkritisi. Jadi menarik sekali. Sementara apa Abriza penutupnya ya dia apa memperlihatkan konteks ya, dari segi kehidupan dia. Baik, dan terakhir tentang ada pertanyaan Pak. Oh maaf, sudah. Juga pertanyaan. Oh sudah, waktu diskusinya sudah habis Pak. Boleh Pak, ajukan pertanyaan. Ya, silakan. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Saya Teguh dari Esa Unggul. Saya menanggapi apakah karya-karya atau yang berorientasi di akademik itu ketika kerja di lapangan itu klop gitu. Sebab ketika kita dituntut ini, kita harus berargumen, bukan suatu riset. Tetapi kenyataan di lapangan, lakukan di akademik itu terkadang berlaku lagi. Suatu contoh ini saya ibaratkan ketika membuat bagaimana sebuah cerita itu dibangun dengan artistik yang benar-benar mencerminkan keadaannya. Tentunya di dalam suatu riset yang benar-benar argumentatif, seseorang akan meneliti segala macam sumber. Suatu contoh misalkan, ketika suatu cerita itu mencerminkan sebuah buronan yang akan ditangkap, tetapi kenyataan di lapangan itu visualisasinya itu terlalu minim gitu. Bahwa seorang polisi itu dicerminkan jaket hitam atau jaket tanpa didasari dengan kronologi penyebabnya langsung tangkap aja. Padahal di dalam riset kita harus mencari dengan seorang intel itu melakukan suatu penangkapan, tidak langsung penangkapan, tetapi kan harus ditinjau. Pakai matamu melalui dengan. Pertanyaannya adalah. Mengapa? Halo, Pak Ibu, pertanyaan. Ya, riset yang kita lakukan di dunia ilmiah itu tidak serta harus dilaksanakan di lapangan. Terganjal oleh apa? Dibatasi itu. Jadi riset yang kita lakukan sempurna, tetapi kenyataan di lapangan itu dimentahkan. Gambarnya ya cuma begitu dengan penyertaan artistik bahwa seorang polisi itu digambarkan dengan jaket kulit itu yang lain gitu, misalkan bahwa misalkan orang lain kan baik, dengan bentuk yang kontrol. Kami menanggapkan Bapak, barangkali ada yang mau ditanggapi, silakan. Ada suatu riset ilmiah yang ketika di lapangan mengalami suatu kendala, suatu hal yang berlawanan. Ya Pak, sudah jawab nih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Sekarang kembali ke acara terakhir adalah ada suatu buku besar, buku tebal yang dimaksudkan sebagai peringatan 50 tahun IKJ yang hari ini ingin dijelaskan oleh pengkakasnya dan mungkin dibantu oleh beberapa gambar oleh saudara Berita. Silakan sebagai penutup acara hari ini, bahwa ini semua turunan dari riset tadi bisa muncul luarannya dalam jurnal, dalam riset-riset yang seperti bukunya Pak Irat Mosquito. Dan sekarang ada suatu riset yang muncul dalam bentuk katalog. Nah ini yang menarik. Jadi silakan kalau mau bagaimana buku ini mestinya sampai ke tangan para alumni karena ada kata-kata kontribusi alumni.
data itu, gitu loh. Riset muda yang apa namanya bekerja dengan sangat bagus untuk meriset IKJ itu apa aja sih yang tercapai, gitu, ya. Itu dengan meriset semua dokumen di Dewan, di Kompas, di Tempo, itu ribuan. Saya kira dalam waktu berapa tahun ya? Satu setengah tahun gitu ya, sebuah tim itu yang didanai dengan utang sana sini, barat kata itu lambat suram gitu, supaya berjalan gitu. Dan jadilah sudah buku ini gitu ya. Itu kalau saya maunya mentah-mentah sebetulnya, mau jelek mau bagus semua dicatat ya. Tapi itu nanti segini bukunya gitu ya. Jadi ya berdasarkan berbagai pertimbangan atas, bukan bagus enggaknya, tapi ke dari maknanya gitu ya, dari maknanya. Maka ini sudah lumayan tebel, 50 tahun, 10 tahun, dan tiap dekade atau tiap jenis genre seni itu di saya pengantar perkembangannya gitu. Dan terlihat ya bahwa sekolah yang tadinya cuma bikin aja, makanya kita menjadi kampus terkecil di Indonesia nih, ya kan? Kelihatannya keren, gitu. Terkecil ternyata. Ya itu kan kampus isi itu, ya. Itu kampus militer. Kumpulan data tadi, riset apa-apa, dan tapi teman-teman justru tertarik karena ini merupakan yang pertama kali sebuah sekolah itu diperiksa dengan cara ini, ya. Apa yang biasanya selama dari lain sampai akhirnya itu tertarik dengan ini. Nah, selain kronik yang dilakukan oleh IKJ juga ada sosok nyesot, ya. Bukan sosok berprestasi, bukan, tapi sosok-sosok yang apa berdasarkan, yang menunjukkan produk sekolah seni itu bisa jadi apa aja sih? Seniman, pengelola, kritikus, nah gitu ya. Ada pendidik, ada apa, seperti itu ya. Ada 102 alumni. Dan penting, pilihannya bukan hanya prestasi, tapi karena bukan sanggar, ini adalah apa sekolah ya, perguruan tinggi, maka attitude ya, sikap etiknya, sosial etiknya sangat dipertimbangkan. Salah satu pertimbangan selain bakat seniman dan lain-lain ya, selain mutu, bobot, prestasi dan lain-lain. Makanya ya mungkin saya juga teruskan ya, gitu. Ya, tapi itulah pertimbangannya antara lain. Jadi perkesenian itu bukan sekedar berindah-indah doang, ada sikap etis yang tadi sebut Pak Warno ya, etika mendahului estetika, gitu. Ya, jadi kembali ya, sebelum jadi seniman jadilah manusia, kira-kira gitu. Yang benar maksudnya, yang benar kayak apa ya, hebat lah, kira-kira gitu ya. Jadi ya segitu ya. Yang jelas ini apa, dalam kebergerilyaannya ya, tidak mampu mencetak ini ya, ini bisa dibayangkan lamarannya. Dan lebih pula ini zaman paperless ya, sudah cocok ya, dan gratis. Nah, bayangkan itu, siapapun alumni atau bukan alumni silahkan akses ini. Terima kasih. Di urutan link untuk mengakses itu juga tersedia ya, sudah tidak juga ini, dan itu suatu penanda itu di apa tindakan untuk terbit tahun lalu. Jadi tentu kita tidak bisa raih semua yang kita impikan, dan sekarang tidak juga mewujudkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, baik yang hadir di sini maupun yang lewat daring. Di sini masih kue-kuenya masih datang, bahkan sambil ngobrol-ngobrol. Terima kasih semua ya, pihak yang telah membantu acara ini, juga TV Kampus, juga Pak Dekan, Kandis Dery. Semoga kita bersemangat menulis. Terima kasih dan selamat sore.